الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة جمعة حمد الله yang dirahmati Allah alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita mengetahui, memuji Allah, mengingat Allah akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian di dalam hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu bahagia ketika dimudahkan hatinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa menderita ketika jabatannya bertambah, hartanya bertambah, jabatannya kemudian naik, tapi kemudian jauh dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengetahui hanya dengan mengingat Allah, berzikir, memuji, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang kemudian 24 jam sehari kita mencarinya kemana-mana. Ternyata kebahagiaan itu begitu dekat pada diri kita. Dan mudah-mudahan puncak dari kebahagiaan itu nanti ketika lisan kita di penghujung kehidupan dunia ini dimudahkan oleh Allah mengatakan La ilaha illallah. Ini kebahagiaan yang luar biasa, yang gak mungkin kemudian kita mau tukar dengan semua harta yang kita miliki kemudian dijauhkan dari mudahnya lisan ini mengucapkan La ilaha illallah. Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan akhirnya di dunia ini melafazkan La ilaha illallah, kalimat tauhid yang rahmakum Allah, maka sungguh dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga-Nya. Selawat teriring salam tersampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga selawat teriring salam kita Allah sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid ini termasuk di dalamnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita sudah ada di bulan Dzulqa'idah. Di bulan-bulan yang Allah katakan sebagai bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala jumlahnya ada 12. Ya. Kapan Allah tetapkan itu? Yawma khalaqas samawati wal ard. Ketika dia Allah menciptakan langit dan bumi ini, jumlah bulan sudah Allah tetapkan 12. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama dan bulan ke-7. Dzulqa'idah bulan ini, Dzulhijjah bulan depan, bulan depannya lagi Muharram, kemudian 6 bulan berikutnya Rajab. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah,
Maka ulama sepakat bahwa Jumat kita hari ini pahalanya berbeda dengan Jumat yang kemarin. Lebih besar. Dan infak kita hari ini lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan Syawal kemarin. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seseorang kemudian melakukannya kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan yang bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Dan jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah, kemudian Allah mengatakan fala tadimu fihinna anfusakum. Dan begitu sebaliknya, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, dosa yang dilakukan oleh seseorang di bulan ini, bulan depan, dan bulan depannya lagi, dan 6 bulan berikutnya, ya rahmakumullah, maka juga berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan selainnya. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan khatib kemudian menyampaikan samaratut taqwa, sebuah tema yang sangat sederhana tapi mudah-mudahan kemudian ini memotivasi kita untuk kemudian mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tidaklah seseorang menta'zim apa-apa yang diagungkan, yang dita'zim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang benar di dalam hatinya sudah ada yang namanya benih-benih ketakwaan. Itu yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hajj. Dan orang yang bertakwa itu, kita sama mengetahui, itulah yang kita kejar di bulan Ramadan kemarin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera raih ampunan Allah. Kalau diampunkan oleh Allah, kamu akan mendapatkan syurga yang lebih luas daripada langit dan bumi, khusus spesial bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di Ali Imran 134 nya Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Yaitu orang yang mudah untuk berbagi dalam keadaan lapang, rezekinya kemudian lancar. Atau kemudian berbagi dalam keadaan sempit, rezekinya kemudian tanda kutip lagi ditutup kerannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang sudah kita usahakan ya rahmakumullah di bulan Ramadan kemarin, enggak ada istilah kemudian lapang dan sempit, kecuali dia senantiasa menggunakannya untuk menjadi orang yang dermawan. Itu juga kemudian yang dikatakan oleh para ulama kita. Kenapa Allah Ta'ala, apa hikmahnya Allah Ta'ala mendahulukan yang namanya Idul Fitri dibandingkan dengan Idul Adha? Ya kalau Allah mau, gampang aja Idul Adha dulu, jamaah rahimakumullah, kemudian setelah itu Idul Fitri. Tapi tidaklah sesuatu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Enggak ada sesuatu di dunia ini yang Allah ciptakan kecuali kemudian batil, sia-sia, selalu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah kalau kita sukses beramal, kemudian Idul Fitri setelah itu, maka kita akan mudah untuk membeli hewan kurban. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Orang selepas Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan depan yang rahmakumullah, Zulhijjah, dia menjadi orang yang dermawan. Saya kemudian cuma bisa beristighfar kepada Allah Ta'ala ketika kemudian ada konser sebuah band musik yang rahmakumullah, yang tiket konsernya itu kemudian jutaan rupiah, sampai kemudian 14 juta, 11 juta, bahkan kemudian ketika sudah dititipkan di sebuah jasa penitipan, jastip, jamaah rahimakumullah, itu harganya sampai 40 juta dan ada yang beli. Ya, ada yang beli, jamaah rahimakumullah. Dan kebanyakan kalau kita mau jujur, mereka adalah kaum muslimin. Bagaimana kemudian ketika dimotivasi
untuk kemudian jazakumullah berbagi lewat yang namanya ibadah kurban. Itu beratnya luar biasa. Inilah orang yang kemudian puasanya cuma mendapatkan lapar dan dahaga, bukan kemudian mendapatkan takwa. Orang yang bertakwa, dia akan berusaha sekuat tenaga akan berkurban, ya rahmakumullah. Gak mungkin ada orang yang ada di hadapan saya ini kemudian gak pernah berniat dan tidak pernah mewujudkan niatnya untuk kemudian menjadi mudahhi. Ya, orang Arab mengatakan perkurban itu mudahhi. Ya rahmakumullah. Ya, kalau orang di sini mungkin muqarrib. Gak kenal orang Arab kayak perkurban ini mudahhi. Ya rahmakumullah. Jadi jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sudah pernah enggak seumur hidup minimal sekali kita berkurban? Dan terlalu banyak jamaah rahimakumullah kisah-kisah inspiratif yang kemudian seliwiran di sosial media, bahkan bisa jadi di hadapan kita seorang pemulung sampah kemudian yang selama ini jamaah rahimakumullah bahagia dengan mendapatkan potongan hewan kurban, tapi kemudian mulai malu untuk menerimanya, dan kemudian pemulung sampah. Akhirnya kemudian jamaah rahimakumullah apa? Nabung dan alhamdulillah bisa berkurban pemulung sampah. Saya yakin di sini mungkin tidak ada pemulung sampah. Penarik sepeda di Jawa Timur jamaah rahimakumullah, maaf beca, bukan kurbannya kemudian kambing sepertujuh, tapi setiap tahun kemudian sapi dia berkurban. Allahu Akbar. Ditanya oleh reporter SCTV itu, emang Anda gak punya keluarga? Punya, anak saya 10. Narik beca. Jamaah rahimakumullah di Madura sana. Satu hari penghasilannya berapa, Pak? Ya, lagi bagus-bagusnya 100 sampai 150 ribu. Lagi jelek-jeleknya kemudian 75 ribu. Terus bagaimana caranya, kata reporter itu, saya tabung pokoknya setiap hari 50 ribu. Apapun yang terjadi, 50 ribu saya tabung setiap hari. Nggak peduli. Sisanya untuk makan, sisanya kemudian untuk apa? Untuk kebutuhan yang lain. Cukup, cukup. Buktinya sampai sekarang saya tidak pernah mati, katanya. 50 ribu. Sebulan, 1 juta setengah. 10 bulan, 15 juta, Pak. Ya, tambah lagi kemudian 3 juta, 18 juta. Mungkin di sana sapi dapat 18 juta, jangan ngomong-ngomong. Penarik beca, Pak. Allahu Akbar, saya bilang. Kenapa? Saya ini orang Islam, malu saya tidak berkurban. Loh, Bapak itu penarik beca. Emang penarik beca kemudian orang miskin gak boleh berkurban, cuma orang kaya. Yang saya tahu, yang berzakat itu orang kaya. Tapi kalau pekurban, mudhahi, semua orang kemudian dimotivasi untuk berkurban. Sudah enggak pernah tercatat di dalam kehidupan kita, dalam buku catatan amal kita, kita pernah berkurban. Dan tidak ada sesuatu yang paling indah nanti di hari kiamat nanti, ya rahmakumullah. Ketika kemudian buku catatan amal kita, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca ini buku catatan amal kamu. Ini skenarionya, itu filmnya ada di hadapan kamu. Ditonton oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Bahagia enggak ketika kemudian ada lembaran di dalam kehidupan kita, kita pernah berkurban? Dan celaka enggak seseorang kemudian yang rahimakumullah ketika kemudian apa, urusan perutnya saja yang menjadi orientasi kehidupannya? Makanya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sebelum meninggal dunia dia sudah meninggalkan dunianya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berkurban tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جماعة المسلمين salat Jumat rahimani rahimakumullah, sebelum kita bermunajat kepada Allah di khutbah yang kedua ini, maka khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yuk kita perbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini, jamaah rahimakumullah, di sayyidul ayyam, di penghulunya hari-hari, yaitu yaumul jumu'ah, hari Jumat, ya marhamakumullah. Kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya selawat kita enggak dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh dengan selawat itu adalah kita. Kenapa? Innallaha, ketika Allah sudah berselawat, maka selawatnya malaikat dan kita enggak dibutuhkan. Ya marhamakumullah. Apalagi ketika kemudian ditambah wal malaika, berapa jumlahnya coba sudah dibandingkan dengan manusia, nggak ada apa-apanya, jamaah rahimakumullah. Dan tidak ada satu pekerjaan yang Allah mempercontohkannya kepada kita kecuali pekerjaan itu sangat-sangat mulia, dan satu-satunya yang Allah contohkan, jamaah rahimakumullah, langsung ya, menyebutkan bahwa nabinya, Allah berselawat kepada nabi. Maka ini pekerjaan yang paling agung, jamaah rahimakumullah. Gak ada kemudian Allah sholat, maka sholatlah kamu. Allah haji, maka hajilah kamu. Tapi kemudian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling merugi itu adalah orang yang tidak memperbanyak lisannya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu yang diberikan izin oleh Allah taala pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah izinkan memberikan syafaat di hari kiamat nanti adalah Nabiullah Muhammad sallallahu sallam. Maka celakalah orang-orang yang ketika masih hidup lisannya mobil khusus di hari Jumat ini jauh dari memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان، يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.